Hai guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini Universitas Burung akan membagikan tips bagaimana ciri-ciri pecucak ijo jantan. Nah, tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa diklik subscribe dulu ya. Oke? Klik subscribe dulu. Nah, kita lanjut pada video. Yang pertama, ciri-ciri pecak ijo jantan, yaitu kita lihat dari warna yang di bawah kepala ini. Nah, kalau ini muda hutan, yaitu bakalan kita cek dulu. Nah, dari warna ini, kalau yang jantan itu warnanya kuning terang. Nah, bisa disaksikan sendiri ya, warna kuning terang. Nih. Terus coba cek dulu apakah ada hitam-hitamnya sedikit. Ini kan ada hitamnya. Nah, yang ini. Nah. Kalau ciri-ciri begini bisa dikatakan pecucak ijo ini jantan. Nah, tapi belum dikatakan sepenuhnya karena ada kenakalan dalam penjualan pecucak ijo, yaitu dengan cara menyembelihnya. Jadi sobat bisa hati-hati dalam memilih pecucak ijo bakalan. Nah, terus yang kedua, kita lihat dari ini kepalanya, dari mata. Nah, kalau dari mata, kalau yang jantan itu, nah, bisa diamati sendiri warna kuningnya, yaitu terang dengan mata mencolok, mata keluar, dan garisnya itu putus-putus. Nah, seperti berikut. Ini kan putus-putus, banyak putus-putus dengan warna yang kuning cerah. Nah, terus dengan warna bulunya, yaitu kalau jantan itu warnanya hijaunya cerah, kuningnya cerah. Kalau betina itu gelap. Terus yang selanjutnya kita lihat dari segi paruh. Nah, kita lihat dari paruh yang bawah. Nah, kalau yang jantan ini memiliki paruh dengan bentuk V. Nah, bisa dilihat sendiri, amati apakah ini berbentuk V ya. Kalau yang betina itu cenderung ke huruf U. Nah, ini juga ada hitamnya juga. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kami berikan tipsnya dalam memilih cucak ijo jantan. Tapi jangan lupa ya, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe juga supaya tidak ketinggalan dalam video-video berikut. Oke, goodbye.